Celana pramuka. Lah mah cuci, Nen. Itu mau main basket. Lah main basket enggak pakai celana pramuka. Dalam banget. Enak banget. Sini Nam, ini jadi bagian dapurnya nih. Jadi kalau misalkan kamu beres-beres, misalkan mau naruh piring-piring yang bagus-bagus nih buat Bapak di sebelah sini Nam. Kalau misalkan mau naruh barang-barang yang lain juga di sini aja sih bisa. Nam, lagi dijelasin malah moyong-moyong kemana-mana. Soalnya rumah ibu gede banget. Ya gimana, biasa ini rezeki, namanya rezeki ya. Alhamdulillah gimana? Ya. Iya, alhamdulillah sekarang kamu udah bisa mulai kerja. Kamu bisa nyuci piring langsung di sini. Bisa, Bu. Bisa. Ya udah nyuci piring bagus-bagus banget nih bajunya dilihat. Apaan? Celana pramuka. Nen, mana? Celana pramuka. Lah mah cuci, Nen. Itu mau main basket. Lah main basket enggak pakai celana pramuka. Bukan. Apa? Udah, kamu cuci dulu. Basketnya sekarang, pramukanya besok. Mana? Ya udah ntar Mak siapin, udah. Kamu basket aja dulu sono. Jangan balik sore-sore. Ya. Ya. Hati-hati. Inam. Ya, Bu, aku ke atas dulu ya mau ngambil celana pramuka si Unen. Iya, ya. Kamu cuci piring dulu ya aja. Nanti kalau misalkan ada apa-apa samper aku aja ke atas ya. Oh iya, oke. Nen. Unen. Nen. Unen. Siapa? Maklum baru kan? Maaf ya, Pak. Masih keder ya? Iya. Kamu siapa? Pembantu baru di sini. Oh, pembantu baru. Iya. Si ibu mah kebiasaan. Kalau ada barang baru dia gak pernah ngasih tahu. Kapan datang ke sininya? Tadi baru aja hari ini. Ini saya langsung disuruh cuci piring sama ibu. Kenapa Pak lihat? Enggak apa-apa. Udah. Saya lanjut nyuci ya, Pak. Iya, lanjut aja. Dalam banget. Ibu lihat gimana sih pegang-pegang tuh kan? Nyala lagi kerannya. Gak apa-apa, tenang. Nih. Ntar. Kalau ibu nanya. Ya, bilang. Bapak mah gak ngapa-ngapain gitu. Udah, tenang aja. Orang cuma megang-megang doang, emang kenapa sih? Pak, jangan macam lihat bahaya. Udah tenang aja. Ini cuma 500 doang. Pak, sabar aku. Ini masih bau sunlight tuh. Iya. Bau cuci piring. Gak apa-apa, bau ya bau. Ini mending enak. Kok kamu jadi takut gitu sih? Saya gimana ya? Saya takut ketahuan ibu, entah saya baru kerja dipecat. Udah kan itu udah Bapak kasih duit. Udah. Udah. Kamu kan itu kan udah aku kasih duit ya. Jangan bilang-bilang sama ibu. Ya. Kalau kamu butuh gampang. Kamu ke kamar Bapak aja. Aku diam-diam. Tunggu ibu gak ada. Baru kamu ke kamar Bapak. Oke. Okay? Ya Allah. Oke deh, Pak. Coba nanggeng dikit. Saya mending lanjut cuci piring daripada ibu datang kan? Iya udah ya, lanjut aja. Nih, biar kamu enggak capek,
Ambil bapak pijit. Iya boleh. Enak banget pijit. Enak. Iya. Enak ya, pijit-pijitan. Untuk tadi dia aku nih. Anu apa? Anu. Ibu dia tadi gini kalau saya macam-macam sama suami saya. Tuh, tadi saya dipegang-pegang, saya mau diginiin, saya mau dipegang-pegang badan saya sudah nolak. Tadi bagus, tadi itu apaan? Tadi itu apaan? Tadi apa lagi ngomong jelasin lagi? Tadi. Diam, Kak. Lu bener-bener ya laki-laki emang kalau ngeliat cewek cakep dikit aja baru. Sabar. Gimana bener diapain bu, tadi? Bener bu, ya, saya ini, tadi. Saya dipegang-pegang ibu yang sendiri. Tadi udah mau kasih duit 1,5 juta. Mau jajan jalan ibu pergi dulu. Ya Pak, lihat nih ada duit dari Bang Pak. Oh, ada duit berapa? Berapa dikasih berapa? Lu ngasih duit bulanan gua cuma 200.000. Iya. Bener-bener lu ya, jadi laki-laki. Iya. Kayak udah. Makasih ya, Pak. Iya. Bener-bener ya. Minta maaf, ikut gua sekarang. Gua.